Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hilladzi amarana bis sabri was salah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alhamdulillah, bersyukur dalam kesempatan yang barokah ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berpuasa, dan di dalam bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berlomba di dalam menumpuk banyak sekali kebaikan, menumpuk banyak sekali pahala, dan tetap Allah menganjurkan, tetap Allah memberi larangan kepada kita melakukan sesuatu yang bersifat maksiat. Di dalam kesempatan kali ini, para pemirsa, para pendengar, kami akan memberi ulasan tentang kesabaran, yang mana kesabaran ini adalah termasuk sifat yang terpuji. Di sana tadi sudah kami sampaikan ayat Al-Qur'aniyah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salatmu adalah penolong, karena sesungguhnya dua hal tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang bersabar, ada suatu cerita yang mana cerita ini masyhur di kalangan orang-orang Hadramut, karena ini adalah ceritanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, yang mana beliau mendapatkan suatu karomah dari bersabar. Diceritakan beliau, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini mengalami sumpek, mengalami jenuh di dalam rumahnya, karena istrinya, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini dikenal menguras banyak emosi, sering marah kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini memutuskan untuk berkhulwat ke satu gua, agar tujuannya adalah tidak banyak kejenuhan di dalam pikirannya yang dihasilkan di dalam rumahnya. Akhirnya beliau memutuskan untuk berkhulwat di satu gua, yang mana ternyata di gua tersebut ada dua orang yang lebih awal berkhulwat di sana. Akhirnya ketika sampai gua, bertemu dengan dua orang tersebut, saling bersepakat bahwa di sana kita bertiga akan berkhulwat di sana, di gua tersebut, dan setiap dari kita yang berkhulwat di gua ini memiliki bagian mencari makan selama berkhulwat. Maka di sana bergilir di antara tiga orang ini, termasuk di sana adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban, setiap satu hari harus bergilir bersepakat untuk mencari makanan, yang mana makanan ini untuk bertahan hidup selama khulwat ada di gua tersebut. Akhirnya hari pertama, satu orang temannya setelah sibuk berkhulwat di sana akhirnya keluar karena gilirannya dia untuk mencari makanan. Setelah itu, setelah masuk ke gua membawa makanan untuk Syekh Abdurrahman Bajalhaban dan temannya satu itu. Setelah itu, hari kedua gilirannya temannya yang satunya lagi untuk mencari makan. Dan ternyata setelah keluar masuk ke gua membawa makanan. Akhirnya datanglah gilirannya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan di sini Syekh Abdurrahman Bajalhaban masih kebingungan, gimana caranya orang bisa dapat makanan di tengah gurun, setelah itu di bukit, dan akhirnya
masuk di dalam gua. Keluar dari gua sudah barang tentu tidak akan menemukan orang untuk dimintain makanan. Makanya akhirnya memutuskan si Abdurrahman Bajjal Haban ini di dalam gilirannya beliau, setelah bingung, Syekh Abdurrahman Bajjal Haban akhirnya bertanya kepada dua orang ini, dari mana Anda dapat makanan selama giliran kalian mencari makanan? Dari mana makanan yang sampean dapatkan? Dari mana sampean dapatkan makanan-makanan? Akhirnya di sana mengutarakan, dua orang ini mengutarakan bahwa makanan ini kita dapat langsung dari langit. Yang mana makanan ini sebelum turun kami berwasilah Fatihah kepada satu wali yang bernama Abdurrahman Bajjal Haban. Sontak setelah kaget di sana, tanyalah, siapa Syekh Abdurrahman Bajjal Haban? Akhirnya ada salah satu orang namanya Syekh Abdurrahman Bajjal Haban ini kami jadikan wasilah untuk selama khulwat kami agar kita mendapatkan inayah dari Allah, bantuan dari Allah. Dan ternyata setelah kami berfatihah kepada Syekh Abdurrahman Bajjal Haban, turun itu makanan dari langit. Dan ternyata Syekh Abdurrahman Bajjal Haban ini adalah orang yang sahibul karomah, terkenal memiliki karomah. Kenapa? Karena bersabar dengan istrinya. Setelah mendengar dari dua orang ini bahwa Syekh Abdurrahman Bajjal Haban ini mendapatkan karomah yang tidak dirasakan oleh beliaunya, namun dirasakan oleh orang banyak di sana, lewat siapa? Lewat istrinya yang galak, karena istrinya yang selalu menguras emosi. Makanya di sana dengan adanya kesabaran Syekh Abdurrahman Bajjal Haban, di sana Syekh Abdurrahman Bajjal Haban memutuskan untuk tidak berkhulwat dan turun dari gua itu menemui istrinya, dan rela untuk selalu bersabar dengan istrinya. Karena apa? Karena mendapatkan buah dari adanya sabar dengan istrinya. Sudah barang tentu istrinya bukan orang biasa. Istrinya adalah seorang waliyah yang mana kemarahannya tidak lain tidak bukan adalah karena Allah. Cerewetnya tidak lain tidak bukan karena Allah. Yang mana akhirnya kesabaran Syekh Abdurrahman Bajjal Haban ini ibarah atau contoh untuk kita bersabar menghadapi dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Makanya di sana dengan adanya cerita ini, perlunya kita bersabar agar apa? Kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wakun sabir wa syakir, jadilah orang yang sabar dan bersyukur. Takun faiz wa dhafir, maka engkau akan jadi pemenang di dalam kehidupan ini dan menjadi orang yang berjaya. Rijalillahi min kulli dhi qalbin munawwar. Siapa orang yang bersabar dan orang bersyukur ini? Barometernya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mana memiliki hati-hati yang bersinar, musaffa min jami'i danas thayyib mutahhar, yang mana hatinya bersih dari kotoran. Dan adanya beliau-beliau ini memiliki jiwa yang bagus dan suci. Lanjutnya adalah wadih dunia daniyah, adanya dunia ini sebuah kehinaan. Hawadithha kathirah, kecelakaan di dalamnya sangat banyak sekali. Wa'aishidha haqirah, dan berjalan di atas dunia tersebut merupakan kehinaan. Wa muddadha qasirah, dan hanya sebentar
waktu di dalamnya. Kesabaran merupakan senjata bukan bagi orang yang mengejar ridho Allah saja, tapi dalam mengejar dunia juga memerlukan kesabaran. Maka di sana kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, diperlukan lebih banyak bersabarnya, karena orang yang berorientasi dunia saja yang akan hancur saja memerlukan kesabaran, apalagi orang yang berorientasi akhirat. Dan di sana disebutkan oleh Imam Haddad tadi, wa muddatuha qasirah. Kita bersabar di dalam dunia, jaraknya sangat-sangat dan sangat pendek. Jangan takut di dalam menghadapi dunia ini. Jangan pernah takut. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sesuatu yang akan membantumu di dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.